kita akan lanjut pelajaran kita yang berjudul Grieve Not the Holy Spirit. Ini adalah bagian kedua yang berjudul Spiritualism. Di Taman Eden, setan melalui ular mengatakan kepada Hawa bahwa kalau kamu makan buah yang dilarang Tuhan untuk dimakan, kamu tidak akan mati. Sementara Tuhan mengatakan kepada manusia bahwa kalau kamu makan, kamu pasti akan mati. Dan upah dosa adalah kematian. Dosa adalah pelanggaran akan hukum Tuhan. Tuhan sudah berfirman, enggak boleh makan buah ini, dan kalau mereka makan, artinya mereka melanggar hukum Tuhan, dan upahnya adalah mati. Sementara setan bilang, kamu bisa berdosa, kamu bisa melanggar hukum Tuhan, dan kamu tidak akan mati. Dan pemberian Tuhan adalah kehidupan kekal. Tapi pemberian Tuhan itu ialah kalau kamu menurut. Kalau kamu melanggar, kamu akan mati. Jadi di sini kita lihat bahwa setan mengasumsi bahwa dia memiliki kehidupan kekal yang dia bisa berikan kepada Hawa. Dan ini adalah satu tipuan yang sangat besar, karena setan tidak memiliki kehidupan. Kehidupan itu diberikan oleh penciptanya. Sementara dia bilang, kamu bisa melanggar hukum Tuhan dan kamu bisa hidup. Dan manusia yang melanggar itu mati. Dan karena pelanggaran itu mati, lalu setan bilang, saya bisa berikan kehidupan. Artinya setan bilang bahwa dia ada sesuatu yang hanya dimiliki oleh God. Jadi waktu setan bilang bahwa kamu tidak akan mati, kamu akan tetap hidup walaupun kamu melanggar hukum Tuhan, ini adalah spiritualism atau spiritisme. Inilah tipuan pertama di Eden, dan Hawalah yang tertipu. Jadi untuk bilang bahwa upah dosa itu kematian, sementara orang yang berdosa enggak mati, setan menipu bahwa orang yang berdosa sebenarnya enggak mati. Walaupun tubuhnya sudah dikubur di dalam tanah, tapi dia masih hidup dalam bentuk roh yang melayang-melayang. Sehingga manusia bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah mati tapi masih hidup. Dan ini adalah tipuan setan, bahwa orang punya consciousness, dia masih ada, dia masih conscious, dia masih tahu akan apa yang terjadi walaupun dia tidak ada tubuhnya lagi. Dan ini adalah spiritisme. Yang diajarkan setan di Taman Eden ialah orang itu memiliki immortality. Dan untuk memiliki immortality artinya dia memiliki kehidupan yang gak pernah bisa akan mati. Sementara immortality ini adalah miliknya God. Dan inilah spiritualisme atau spiritisme ini yang membuka pintu untuk roh-roh setan menipu manusia. Karena dengan manusia pikir bahwa manusia itu gak pernah akan mati, rohnya gak pernah bisa mati walaupun tubuhnya mati, tapi rohnya hidup terus. Jadi mereka pikir bahwa mereka bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah mati tubuhnya tapi rohnya masih hidup. Jadi waktu mereka berkomunikasi, mereka pikir mereka berkomunikasi dengan orang itu dalam bentuk roh, sementara mereka berkomunikasi dengan roh-roh setan. Ini adalah spiritisme. Spiritisme mengajarkan bahwa orang itu enggak pernah bisa mati, sementara itu adalah hak asasi God. Hanya God yang memiliki immortality. Jadi setan ini sekarang dia mengklaim bahwa dia memiliki sesuatu yang hanya dimiliki oleh God. Untuk klaim bahwa saya memiliki sesuatu yang hanya dimiliki oleh God adalah penghujatan.
di Yohanes 10 ayat 33 dikatakan di sini, penghujatan ialah seorang manusia mengaku atau membuat dirinya seperti God. Ini adalah penghujatan. Artinya setan menghujat dengan dia bilang dia memiliki immortality yang sebenarnya hanya dimiliki oleh God. Ini adalah penghujatan terhadap God. Nah, ini adalah tipuan daripada roh-roh setan. Di 1 Timotius 4 dikatakan bahwa di akhir zaman, di zaman pas sebelum Tuhan Yesus datang, akan banyak orang meninggalkan iman. Atau meninggalkan iman itu artinya tidak percaya firman Tuhan lagi. Karena iman diperoleh dengan mendengar dan mengerti akan firman Tuhan. Jadi banyak orang akan tinggalkan iman, firman Tuhan, dan mereka sekarang percaya ajaran-ajaran iblis. Salah satunya tadi adalah spiritisme. Jadi walaupun bukan dalam bentuk percaya orang mati, sebenarnya masih hidup, tapi mereka percaya roh setan yang mengajarkan spiritisme. Sehingga mereka punya conscience, mereka punya hati nurani, sudah seakan-akan sudah dipanasin oleh setrika sehingga sudah menjadi keras. Jadi hati mereka sudah menjadi keras, dan saking kerasnya mereka tidak bisa mengetahui bahwa mereka sedang tertipu oleh ajaran setan atau doktrin setan atau pengaruh setan ini yang bilang bahwa dia memiliki kehidupan yang hanya dimiliki oleh God. Dan ini disebabkan karena mereka menolak pengaruh daripada roh Tuhan. Dan setiap kali saya menolak akan suara Tuhan, setiap kali saya mengeraskan hati saya terhadap the Spirit of God, saya punya conscience tambah lama tambah keras. Dan itu disebabkan karena saya percaya doktrin-doktrin iblis ini, yang otomatis saya akan tolak roh Tuhan karena roh Tuhan itu sangat bertentangan dengan ajaran daripada iblis ini. Yang kita mengerti adalah spiritualism. Dan spiritualism itu sekali lagi, setan mengaku bahwa dia memiliki kehidupan. Sehingga orang yang melanggar pun gak akan mati. Sementara orang yang melanggar itu mati. Dan hanya Tuhanlah yang memiliki kehidupan, bukan setan. Di 2 Tesalonika 2, kita lihat di sini bahwa dengan orang-orang ini yang tertipu, karena mereka tidak memiliki the love daripada kebenaran agar mereka bisa diselamatkan, oleh sebab ini mereka sekarang menerima tipuan besar. Sehingga mereka sekarang percaya bohong, dan yang mereka percaya ini mereka pikir itu adalah kebenaran. Sementara yang mereka pikir benar ini adalah tipuan setan. Karena mereka selalu menolak akan roh Tuhan, sekarang mereka percaya bohongnya setan dan mereka anggap ini adalah suatu kebenaran. Karena mereka suka atau ingin untuk melakukan kehendak dagingnya, sehingga kebenaran itu ditolak karena kebenaran itu sangat bertentangan dengan keinginan daging. Jadi kalau saya selalu mau melakukan sesuatu yang enak untuk daging saya, otomatis saya akan tolak kebenaran karena kebenaran itu menegur keinginan daging saya. Di Hosea 4 ayat 17 dikatakan, kalau dia sudah bergabung dengan idols, kalau dia sudah percaya yang bohong dan dia anggap itu adalah kebenaran, biarkan dia sendiri. Let him alone. Untuk dibilang let him alone artinya pintunya sudah tertutup. Pintu seseorang itu sudah tertutup kalau roh Tuhan bilang biarkan dia. Artinya dengan saya menerima anjuran setan dan saya sudah percaya bahwa itu adalah yang benar sementara itu adalah bohong, satu klik-klak, dia akan dibilang biarkan dia atau pintunya tertutup. Nahum 1 ayat 15 dikatakan ada orang-orang yang mengabarkan good tidings
Dan good tidings itu kita tahu adalah gospel kan. Di Daniel 11 itu gospel. Dan orang-orang yang mengabarkan good tidings gospel ini adalah orang-orang yang memelihara feast. Dan orang-orang yang tidak mengabarkan good tidings ini atau glad tidings, tentu saja mereka tidak memelihara feast. Dan orang-orang yang tidak memelihara feast ini, di Nahum 1:15 bilang, di utterly cut off. Diputuskan hubungannya dengan tuntas. Atau kata lainnya, let him alone. Satu kali kelak, pintunya tertutup. Artinya untuk tidak memelihara feast ialah untuk tolak suara Roh Kudus yang mengatakan melalui firman-Nya bahwa ini adalah satu hal yang sangat penting soal kehidupan. Karena semua yang Tuhan berikan bagi manusia ialah untuk kehidupan kekal. Feast ini diberikan untuk kehidupan kekal manusia. Dan kalau saya tolak kehidupan itu, otomatis saya akan menolak kehidupan dan menerima kematian. Tapi setan bilang, walaupun saya tolak kehidupan, saya enggak akan dibinasakan karena setan memiliki kehidupan. Sehingga waktu kamu tolak kebenaran, kamu enggak pernah akan mati. Inilah tipuan-tipuan akhir zaman. Dan kehidupan yang Tuhan janjikan ini melalui solemn feast, gospel. Jadi setan bilang sebagaimana di Taman Eden, kamu gak usah lakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk hidup karena saya memiliki kehidupan. Dan orang-orang yang menolak feast ini di utterly cut off, let him alone, pintunya akhirnya tertutup juga. Mari kita lihat ini feast-feast untuk mengerti bahwa ini adalah kehidupan. Kita baca di Patriarchs and Prophets, dikatakan bahwa ada orang-orang yang belum melihat dan memelihara hari Sabat hari ketujuh. Tapi mereka tidak menolak terang itu, artinya mereka belum menerima terang daripada hari Sabat. Oleh sebab itu mereka belum bisa melihatnya dan belum memeliharanya. Dan di saat umat Tuhan mengabarkan the Sabbath more fully, itu di saat umat Tuhan mengabarkan kebenaran yang lengkap mengenai hari Sabat, ada gereja-gereja dan nominal Adventist, mereka marah. Mereka marah terhadap kebenaran hari Sabat yang lengkap ini. Dan mereka marah sementara mereka tidak bisa membantah atau membuktikan salahnya kebenaran yang lengkap akan hari Sabat ini. Jadi walaupun hari Sabat ini benar, tapi mereka marah. Artinya mereka menolak hari Sabat yang lengkap ini bukan karena mereka bisa buktikannya salah. Karena mereka nggak bisa buktikannya salah, artinya mereka tahu ini benar dan mereka gak bisa buktikan ini salah dan mereka tolak. Artinya mereka menolak kebenaran hari Sabat yang lengkap. Jadi apa ini pekabaran hari Sabat yang lengkap ini? Yang membuat mereka marah, yang membuat mereka tolak walaupun mereka gak bisa lihat salahnya. Jadi kita akan lanjut. Pada saat ini, umat Tuhan ini yang belum melihat dan memelihara hari Sabat dan belum menolak terang itu bisa melihat bahwa yang mengabarkan pekabaran Sabbath yang lebih lengkap ini, mereka bisa lihat dengan jelas. Artinya yang membuat hari Sabat lengkap adalah sesuatu yang menjelaskan hari Sabat sehingga pengertian mereka tentang hari Sabat lebih jelas atau lebih lengkap. Mereka dengan jelas bisa melihat bahwa yang mengabarkan ini memiliki kebenaran. Yang dilihat juga oleh gereja-gereja dan nominal Adventist dan tolak. Dan mereka keluar dari mereka punya denominasi Babylon.
dan mereka bersama dengan umat Tuhan yang mengabarkannya dianiaya. Jadi apa kebenaran apa yang mengungkapkan hari Sabat yang sangat lengkap ini, yang sebelumnya hari Sabat belum dikabarkan dengan lengkap, yang akan menjelaskan dengan sangat jelas arti daripada hari Sabat sesungguhnya, yang ditolak oleh banyak orang. Di Patriarchs and Prophets halaman 311 dikatakan di sini, hari-hari Sabat, okay, untuk menguduskan kekudusan hari Sabat, untuk memelihara kekudusan hari Sabat, ya, untuk orang-orang bisa memelihara hari Sabat dengan lengkap, Sabat fully, apa yang Tuhan berikan untuk umat Tuhan bisa memelihara hari Sabat dengan fully? Yearly feast, feast tahunan. Feast tahunan ini diberikan kepada umat Tuhan agar umat Tuhan bisa melihat dengan jelas lengkapnya pengertian hari Sabat agar tidak dilanggar. Jadi kalau yearly feast ini diberikan agar umat Tuhan tidak melanggar hari Sabat, artinya yearly feast ini diberikan untuk kehidupan kekal manusia. Karena semua yang Tuhan berikan untuk kehidupan kekal. Dan kita tahu hari Sabat itu adalah hukum Tuhan. Dan karena hari Sabat itu hukum Tuhan, ini yearly feast ini yang menjelaskan 10 hukum ini sangat penting dan harus menjadi bagian daripada hukum Tuhan, karena inilah penjelasan yang menjelaskan lebih jelas lagi mengenai hukum Tuhan dalam hal ini hari Sabat. Dan tadi kita lihat di Nahum bahwa ada orang-orang yang tidak memelihara feast, artinya mereka gak bisa memelihara hari Sabat more fully. Dan mereka lah yang menolak pekabaran ini karena mereka mengeraskan hati mereka untuk menolak kebenaran Tuhan yang diungkapkan oleh rohnya Tuhan. Namun mereka masih berharap untuk hidup. Mereka masih berpikir bahwa mereka masih bisa menerima kehidupan dengan tolak kebenaran ini. Ini sama dengan Hawa. Karena Hawa waktu dia terima anjuran setan, dia bilang, saya bisa hidup dengan anjuran setan walaupun saya tolak kehidupan Tuhan, saya bisa terima kehidupannya dari setan. Jadi kalau saya bilang saya bisa tolak kehidupan yang Tuhan berikan dengan tidak merayakan feast, saya bisa tolak jaminan kehidupan Tuhan dengan menerima jaminan tipuan penipu ini. Ini namanya spiritualism. Hukum-hukum ini atau yearly feast ini dicatat oleh Musa dan disimpan sebagai fondasi hukum orang-orang Israel ini. Fondasi daripada national law. Yang disimpannya bersama-sama dengan 10 hukum untuk mengilustrasikan 10 hukum agar umat Tuhan bisa mengerti more fully 10 hukum dan khususnya hari Sabat, dan untuk bisa memelihara 10 hukum dengan sempurna, itulah syarat untuk menerima janji Tuhan kepada umat Israel, yaitu masuk tanah perjanjian. Dan kita tahu tanah perjanjian ini yang dimaksudkan sebenarnya adalah kehidupan kekal di bumi ini setelah 1000 tahun, setelah bumi ini dibersihkan lagi, dibakar, dimurnikan, lalu umat Tuhan bisa tinggal di bumi ini untuk selama-lamanya. Syaratnya ialah untuk menurut 10 hukum, more fully. Dan yang membuat more fully pengertian kita adalah ini hukum-hukum Musa, salah satunya yearly feast. Kita lihat di Review and Herald Mei 6, Kristus memberikan kepada Musa prinsip-prinsip keagamaan. Jadi prinsip-prinsip keagamaan ini diberikan kepada umat Israel melalui Musa, dan itulah sebabnya prinsip-prinsip keagamaan ini diberikan kepada Musa untuk disampaikan kepada umat Israel, dan fungsinya ialah
untuk bisa menolong umat Tuhan punya kehidupan sehari-hari untuk tidak melanggar 10 hukum. Dan hukum Musa ini, yang sebenarnya adalah hukum Tuhan yang diberikan melalui Musa, namanya statutes. Inilah statutes yang fungsinya ialah untuk umat Tuhan tidak melanggar 10 hukum. Dan statutes ini, yang mana bagian daripada statutes adalah yearly feast atau feast tahunan. Statutes ini bukan bayang-bayang yang dipakukan di kayu salib. Dan statutes ini berlaku selama-lamanya ada waktu. Dan waktu gak akan berakhir. Selama-lamanya prinsip statutes ini, feast ini berlaku selama-lamanya. Karena ini memberikan kehidupan. Dan statutes ini dengan jelas menjelaskan 10 hukum itu. Termasuk hari Sabat. Artinya supaya saya bisa memelihara Sabbath more fully, supaya saya bisa memelihara 10 hukum tanpa melanggar, Tuhan berikan ini statutes. Dia punya statutes yang mana bagian daripada statutes itu adalah feast, supaya umat Tuhan tidak melanggar 10 hukum. Dan 10 hukum itu diberikan untuk orang bisa tahu apa itu yang benar, dan kalau mereka memeliharanya, itulah kehidupan kekal mereka. Tentu saja kuasa untuk menurutnya adalah kuasa Tuhan. Jadi kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada Adam dan Hawa dan keturunannya ialah agar mereka menurut 10 hukum dan tidak melanggarnya, dan diberikan kepada umat Tuhan melalui Musa statutes, termasuk feast yang bisa menjelaskan persis apa itu 10 hukum, sehingga umat Tuhan tidak melanggar 10 hukum, agar umat Tuhan bisa memberi, agar umat Tuhan bisa menerima kehidupan kekal. Jadi yang setan bikin dengan doktrin spiritismenya ialah, kamu gak perlu melakukan semua ini. Ini semua sudah dipakukan di kayu salib. Kamu gak perlu. Kamu gak perlu dengan fully, dengan sempurna, memelihara 10 hukum. Dan kalau kamu gak memelihara 10 hukum dan melanggar 10 hukum, jangan takut. Kamu tetap akan hidup, karena setan bilang bahwa dialah yang memiliki kehidupan kekal yang dia janjikan kepada Hawa. Kamu gak akan mati. Dan kalau kamu tolak hukum Tuhan dan dia punya hukum-hukum yang diberikan melalui Musa, kamu gak akan mati. Karena setan bilang dia memiliki kehidupan yang hanya God miliki. Dia sedang commit blasphemy. Jadi mari kita lihat siapa yang di cut off. Siapa yang dibilang let him alone. Siapa yang akhirnya pintunya tertutup. Jawabannya adalah orang-orang yang tetap berdosa. Nah bisa saja dia gak tahu dia sedang berdosa. Bisa saja dia pikir dia memelihara hukum Tuhan sementara dia tidak memeliharanya dengan fully sehingga dia berdosa. Jadi bisa saja orang-orang ini pikir mereka menurut 10 hukum. Mereka memelihara hari Sabat sementara yang mereka pelihara bukan hari Sabat yang fully. Karena mereka tolak dia punya statutes, dan karena tolak statutes yang mana untuk kita bisa mengerti tentang hari Sabatnya ialah yearly feast, mereka gak tahu mereka sedang melanggar hari Sabat. Jadi apakah mereka tahu atau tidak, pokoknya mereka tetap berdosa. Orang-orang yang tidak memelihara feast ini, statutes dan judgment ini, mereka gak bisa memelihara Sabat more fully, 10 hukum more fully. Mereka akhirnya akan di cut off. Sebagaimana kita bisa mendukakan Roh Kudus kalau yang dibilang benar ini, saya bilang dipakukan di kayu salib. Dan gak bisa kalau saya sedang melanggar, dosa saya itu diampuni, kalau saya tetap menolak apa yang diungkapkan benar oleh Roh Kudus, dan saya bilang itu gak benar, bagaimana dosa saya bisa diampuni? Dengan mendukakan Roh Kudus, dengan bilang yang benar sudah dipakukan, satu kali kelak
pintu saya tertutup dan saya enggak tahu sudah tertutup. Jadi siapa saja yang selalu menolak Roh Kudus untuk menginsafkan isi hatinya, sadar atau enggak, akhirnya pintunya tertutup. Di Yeremia 8 ayat 20 dikatakan, masa panen sudah lewat, musim panas sudah berakhir, dan kita nampaknya masih di luar pintu. Kita tidak selamat. Kenapa? Karena kita sudah terus-menerus menolak kebenaran firman Tuhan yang diungkapkan oleh Roh-Nya. Dan kita bilang ini adalah ajaran setan. Ini adalah ajaran Jesuit. Ini sudah dipakukan di kayu salib. Yang kita sedang dukakan adalah Roh Kudus. Di Ulangan 6 ayat 1 dikatakan, inilah perintah-perintah Tuhan, inilah statutes, inilah judgment, lakukanlah. Lakukanlah. Ayat 2, peliharalah semua statutes-Nya dan semua perintah-perintah-Nya agar hidupmu bisa diperpanjang. Dan berapa panjang hidupnya kalau kita pelihara semua yang Tuhan sudah tetapkan untuk kehidupan kita akan diperpanjang selama-lamanya. Dan di ayat 6 dikatakan, statutes, judgment, perintah-perintah ini simpanlah di dalam hatimu. Ajarkanlah kepada anak-anakmu waktu kamu berbicara kepada mereka, waktu kamu duduk, sampaikan kepada mereka, sementara kamu jalan, sampaikan kepada mereka, sementara engkau berbaring, beritahukan kepada anak-anakmu, dan waktu kamu bangkit berdiri, beritahukan kepada anak-anakmu untuk memelihara semua statutes dan perintah Tuhan dan judgment. Ajarkan kepada mereka apa ini, apa fungsinya, kenapa penting untuk memeliharanya. Dan kalau kamu lakukan ini terus dan simpan kebenaran ini di dalam hatimu, itu akan menjadi tanda di tanganmu dan tanda di dahimu. Dan kalau itu menjadi tanda di dahimu, di Wahyu 14 ada orang-orang yang berdiri di Bukit Sion bersama-sama dengan domba Tuhan Yesus, 144.000 di dahi mereka tercatat nama Bapa. Kita tahu nama Bapa adalah karakter-Nya yang diungkapkan dalam hukum-Nya. Dan hukum yang lengkap itu adalah hukum berdasarkan pengertian status dan judgment-Nya. Kita bisa mengerti karakter Bapa dengan sempurna kalau kita terima apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa mengerti 10 hukum. Dan 144.000 ini memiliki pengertian yang fully mengenai karakter Bapa yang diungkapkan melalui hukum-Nya, dan hukum-Nya bisa dimengerti karena mereka mengerti statutes dengan judgment dan memelihara semua yang sudah diperintahkan untuk kebaikan dan kehidupan kekal umat Tuhan. Di dahi mereka tercatat nama Bapa, tercatat karakter Bapa, tercatat hukum Bapa, karena mereka selalu membicarakan dan menghidupkan semua statutes yang sudah diperintahkan dan diungkapkan firman-Nya atau Roh-Nya. Mereka tidak menolak, dengan senang hati mereka menerimanya. Dan mereka dimeteraikan di dahi mereka. Siapa yang memeteraikan seseorang yang selamat? Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memeteraikan kebenaran itu di pikiran manusia yang menerima kebenaran. Efesus 4 ayat 30 dikatakan, jangan mendukakan Roh Tuhan. Karena Roh Tuhanlah yang memeteraikan kamu untuk keselamatan kamu. Hanya ada dua roh di dunia, Roh Tuhan
yang memberikan kehidupan, dan roh setan yang bilang dia bisa memberikan kehidupan walaupun kamu menolak semua yang Tuhan berikan untuk kebaikan dan kehidupan kamu, termasuk dia punya statutes dan judgment dengan dia punya feast dan semua itu. Kamu bisa tolak, setan bilang, dan kamu tetap akan menerima kehidupan, karena setan bilang, akulah yang akan memberikan kehidupan bagimu. Ini adalah spiritisme. Ada dua roh di dunia, roh Kristus dan roh Antikristus. Untuk menolak roh Tuhan ialah untuk mengundang roh setan dengan jaminan-jaminan kehidupan palsunya. Kita sudah di akhir zaman. Sejarah Taman Eden sedang terulang kembali. Janganlah mengeraskan hatimu untuk menolak sesuatu yang bukan main sangat indah yang sudah diberikan untuk kehidupan kekal kita.